Belum lama ini beredar video menakutkan dari seorang perempuan di rumah sakit. Video tersebut merupakan penampakan sepasang kaki pucat di antara kain gorden. Ya, rumah sakit mungkin menjadi salah satu tempat yang cukup horor. Apalagi, bagi Anda yang pernah-pernah menginap di rumah sakit, mungkin pernah mengalami kejadian horor. Terutama, saat malam hari di mana suasana rumah sakit telah dalam keadaan sepi. Seperti salah satu kejadian horor yang dialami oleh seorang perempuan yang baru-baru ini viral di media sosial TikTok. Momen tersebut terjadi saat perempuan yang diketahui bernama Maharani itu sedang menjaga kakaknya yang terbaring sakit di sana. Namun, sekitar pukul 1 pagi, Maharani justru melihat pemandangan horor di kamar sebelahnya. Dia melihat sepasang kaki yang tampak pucat dari sela-sela pembatas kain gorden. Momen tersebut tampak dia rekam dalam video dan viral usai diunggah di akun TikTok @trimherni. Terlihat jelas juga dalam video yang dia unggah sepasang kaki pucat tersebut berdiri kaku dan tak bergerak sama sekali. Dalam keterangan videonya, Maharani juga menyebut dia sempat sampai membangunkan sang kakak karena sangat takutnya. Namun, yang membuatnya semakin bergidik ngeri, sang kakak justru mengaku tidak melihat penampakan apapun seperti yang Maharani lihat. Video tersebut lantas sukses mencuri perhatian netizen. Tidak sedikit yang ikut dibuat bergidik ngeri melihat video penampakan sepasang kaki pucat tersebut. Meski tidak diketahui secara pasti apakah hantu atau bukan, namun video tersebut dinilai tampak cukup horor.